Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya sama dia lagi, karena dari kemarin tak liatin kok nggak beres-beres. Jadi ya mau nggak mau harus ikut bantuin lagi, turun tangan lagi. Dan kali ini harus beres di hari ini. Nah, ini berangkatnya pagi jam 9 udah berangkat. Tadi dari jam 6 berangkatnya, nyampe sini jam 9 lewat, ini mau ke jam setengah 10 kayaknya. Dan target utamanya adalah nyelesain atapnya dulu. Nah, ini udah saya bawain bahannya ya, untuk bikin atapnya. Kemudian beresin dindingnya juga, jadi supaya bisa dipakai untuk nginep. Karena rencananya mau nginep beberapa hari ke depan. Dianya yang nginep, kalau saya nggak nginep ya, karena dia udah terbiasa solo, jadi nggak mau ditemenin katanya, maunya sendirian. Ini jalannya lumayan jauh ya, ini baru pertengahan. Bisa dilihat hutannya, kita liatin dulu. Kampung ya, kalau yang orang Tanggamus pasti tahu lokasi hutan sekampung itu di mana. Ini hutan ya, bukan kebun belakang rumah ya, karena udah nggak ada kebun belakang rumah yang selebet ini. Duluan. Kalau jalan insya Allah masih feminin. Pasti ntar ada yang nanya, katanya kok di hutan pakai masker. Ya taat protokol kesehatan ya, takutnya nanti binatang yang ketemu kita ketularan. Makanya harus pakai masker. Aku juga pakai kostum. Ya biar nggak panas. Masih jauh guys, kita nyusurin sungai dulu. Jangan lupa di subrek, like, dan share. Kalau komen udah pastilah ya, pada komentar sebanyak-banyaknya untuk membantu gadis petualang. Dan jangan lupa juga di subscribe channel GP Buscraft ID. Itu channel pembantunya gadis petualang ya. GP Buscraft _ID. Ya. Biar sama-sama berkembang. Baik, kenapa enggak ambil dugan dulu? Enggak, nanti aja. Dari sini ini dulu, nanti makan degannya gampang nanti. Ya. Lumayan capek juga jalannya. Ini udah jalan sekitar 45 menit dan belum nyampe lokasinya. Masih lumayan jauh juga. Ya, ini masih di sekitaran lahan perkebunan warga ya. Kalau yang kita tuju itu yang masuk ke hutan rimbanya. Jadi masih ngelewatin perkebunan warga, kebun kopi, kebun lada, ciri khas masyarakat Lampung ya, lada dan kopi. Ngos-ngosan. Setelah 1,5 jam berjalan kaki meniti jalur yang tiada henti, udah nyampe juga guys. Itu sungainya, suara airnya menenangkan. Ya, hari ini targetnya kita selesaikan lantai, kemudian pasang atap dan pasang dinding buat perapian. Mudah-mudahan selesai. Kalaupun hujan ya tetap diterabas aja lah, karena targetnya hari ini selesai, karena penontonnya udah pada bosen kalau ngeliat ini-ini aja. Jadi kita kejar target ya. Oke, lanjut di videonya gadis petualang. Oke guys, jadi berhubung babe ada di sini, aku nyuruh babe untuk siapin bambu untuk masak nasi.
ini atap rumah ala babe. Siang ini aku tugasnya masak dan babe beresin atap. Kata babe aku masak aja yang beresin atap biar babe. Ya udah aku nurut. Kalau aku sih biasanya nganin atap pakai tali, cuman kata babe biar lebih permanen lagi, lebih kuat lagi, dipaku aja sekalian. Kita tunggu hasil jadinya ya guys. See you, bye bye. Golok yang satunya rusak guys, jadi aku gak bisa bantuin babe. Paling aku yang ngaku-ngakuin aja ntar. Babe yang belahin. Kata babe takut tangan aku terluka sama kayak temanku yang tadi. Jadi babe aja. Aku tadi ininya nih. Tuh, jempol aku kena palu. Ih, mulus banget tangan aku di sini. kenyataannya tidak seperti itu, Bambang. Love you. Nih yang ini. Oh iya, tadi aku mau ngomongin ini. Yang ini tadi kena palu, sakit banget. Terus babe barusan enggak lama ini kepalanya kena paku, paku di bambu itu kan nongol. Terus lupa enggak dibengkokin. Nah, babenya itu tuh di bawahnya. Hei, malah kena palanya. Coba kalau misalkan aku enggak minta bantuin babe hari ini, mungkin temen aku sama babe enggak bakal kena insiden. Sedih banget aku. Aku merasa bersalah. Semangat, babe.